Petugas keamanan kawasan industri Kendal memberhentikan kendaraan yang penumpangnya tidak mengenakan masker. Tidak hanya kendaraan, pesepeda maupun pengendara roda 2 yang tidak bermasker juga dihentikan dan diberikan himbauan agar menggunakan pelindung ini. Kawasan industri Kendal menerapkan pembatasan dan pengawasan ketat kepada siapa saja yang masuk kawasan industri yang ada di Kaliwungu Kendal. Mereka yang tidak mengenakan masker mendapat masker gratis yang dibagikan oleh perusahaan pelaksana proyek di kawasan industri. Pihak pengelola kawasan industri Kendal, Khairul Imam, mengatakan, pengetatan kawasan industri Kendal dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona. 2.000 pekerja yang tersebar di sejumlah perusahaan di kawasan industri ini wajib mengenakan masker saat masuk kawasan. Kami dari sisi pengelola kawasan mewajibkan siapapun yang memasuki kawasan industri Kendal untuk menggunakan masker sebagai kesadaran dan kewajiban bahwa kita untuk menjaga kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Ini semua karyawan aja. Kalau untuk sosialisasi kami terus berjalan, kami melakukan secara sosialisasi via WhatsApp ke masyarakat sekaligus proses ini adalah sosialisasi untuk penggunaan secara langsung ya. Sementara itu, Ibnu Setiawan, Project Manager Radik Jaya, pelaksana pembangunan di kawasan industri Kendal, menuturkan, pihaknya peduli dengan kesehatan pekerja dan warga yang masuk ke kawasan industri ini. Ya, masker ini dalam bentuk kita peduli COVID, Pak. Masyarakat sekitar untuk paling tidak untuk mencegah penularan. Ada berapa masker, Pak, yang dibagikan? Sementara yang di sini baru 100, nanti tetap kita continue, Pak. Yang sudah terbagi sekitar 1.000 unit masker. Lalu harapannya, Pak? Ya, harapannya, harapan dari kami, COVID ini segera berakhir lah. Segera normal kembali, keadaan sehat lagi seperti biasa. Sasaran pembagian masker? Sasaran pembagian masker kepada masyarakat umum, dan para driver-driver, Pak. Apa lokasinya cuma di KIK aja? Oh, lokasinya enggak. Kita di KIK sendiri, terus di sepanjang dari Kuori, Magelung, sampai dengan pertigaan Kupek, Pak. Masyarakat di Lampu Merah ya, Pak? Lampu Merah, iya. Karena juga efek debu segala macam. Dan salah satunya itu, COVID. Selain membagikan masker kepada semua orang yang masuk kawasan industri Kendal, Radik Jaya juga melakukan aksi serupa di sejumlah titik. Masker dibagikan kepada pengendara motor dan warga yang melintas di Pantura Kaliwungu. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.